Perguruan Silat Warisan Lam Jalallah mengenalkan jurus-jurus silat tradisional Melayu ke kelompok usia anak hingga remaja. Kegiatan itu sebagai upaya melestarikan silat Melayu sebagai warisan budaya yang tak lekang dimakan zaman. Terlebih di tengah gempuran derasnya arus modernisasi, silat tradisional Melayu menghadapi berbagai tantangan dalam menarik minat generasi muda. Namun upaya pelestarian terus dilakukan untuk membangkitkan minat generasi muda, seperti yang dilakukan Perguruan Silat Lam Jalallah Kabupaten Lingga. Berbagai kegiatan seperti pelatihan seni bunga silat, seni buah pukul, dan workshop digelar secara rutin guna menarik minat generasi muda. Seni bela diri ini tidak hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur, adab kesopanan, disiplin, dan semangat kebersamaan. Tujuan dibentuknya Perguruan Silat Seni Warisan Lam Jalallah ini adalah sebagai wadah di mana kita mengenalkan nilai-nilai jati diri Melayu kepada anak-anak generasi muda sehingga tidak tergerus oleh zaman. Alhamdulillah hari ini jumlah siswa kita berjumlah sekitar kurang lebih 20 orang. Yang kita bina itu dimulai dari anak-anak usia 10 tahun ke atas sebagai bentuk pengenalan bagaimana itu bentuknya nilai silat tradisi. Semoga kita harapan kita ke depan nilai-nilai tradisi ini tidak pudar dimakan oleh zaman. Untuk menarik minat anak-anak supaya lebih mengenal jati diri bangsa Melayu itu dengan adanya festival-festival yang diadakan baik itu oleh swasta, pemerintah, dan pemerintah dalam hal ini terkait Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Contohnya seperti festival silat seni serumpun, karena di bangsa Indonesia ini memiliki dua kategori olahraga, silat dan pencak silat. Perbedaan antara silat dan pencak silat bermain di dalam adat dan patutnya. Di dalam silat tradisional kita masih mempertahankan nilai-nilai yang memang sudah menjadi kearifan lokal. Harapan ke depan kita bagaimana silat seni tradisi ini bisa terus terjaga, diwarisi oleh anak cucu kita sehingga terus berkembang sampai ke akhir zaman. Sabrani juga menambahkan bahwa silat Melayu bukan hanya sekedar bela diri, tetapi juga merupakan warisan budaya yang syarat akan nilai luhur seperti disiplin, kesabaran, dan kesopanan. Alifatoni melaporkan dari Lingga.